Welcome back to my YouTube channel. Kalian apa kabar semuanya nih? Guys, ini adalah malam takbiran dan kita udah mulai-mulai masak. Karena gue cuma berdua dan bertiga sama Ciro doang dan suami, jadi kita masaknya gak banyak. Cuma ayam direndang dan diopor, lalu sayur sedikit dan ketupat sedikit, ketupatnya beli ya gitu. Jadi guys, di sini kita akan latihan untuk ngandangin Ciro lagi nih guys gitu. Tapi sebelum itu, gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan Lebaran ya guys ya. Maafin kalau kita ada salah kata dan ucapan selama kita bikin konten dan kalian nonton dirasa ada kata-kata yang gak enak gitu guys. Oke guys, jadi ini kita percepat aja kali ya. Kita udah masak-masak. Terusnya udah mateng nih guys. Nah, kayak gini tampilannya. Ini adalah masakan yang udah kita masak saat itu ya, di malam takbiran maksudnya. Ini tuh rekaman tadi malam ya, malam takbiran. Dan hari ini kita upload untuk hari Lebaran khusus. Dan kita uploadnya malam. Sorry, telat. Karena ya tahu kan Lebaran gitu. Oke guys, jadi gitu deh. Dan sementara kita sudah masak-masak, di sana ada kandangnya Ciro. Dan sementara, oh iya nih, sementara kita sibuk-sibuk masak-masak dan segala macam, Ciro tuh gak pernah ganggu kita guys. Kenapa? Karena kita sudah biasakan itu. Kalau kita lagi ngerjain sesuatu, dia gak boleh ganggu. Dilatih pelan-pelan. Gimana caranya sih supaya dia bisa masuk kandang dan dalam keadaan tenang, gak gonggong-gonggong, gak rewel, dan ya segala macam lah ya yang suka dikeluhin sama owner-owner nih biasanya. Kalau kenapa sih ya anjing saya tuh kalau di dalam kandang tuh kenapa ngerengek-rengek mulu ya, saya pusing dengernya kalau malam. Nah ini dia guys caranya, seperti ini nih caranya ya. Yuk kita lihat gimana cara saya dan suami saya melatih Ciro masuk dalam kandang tapi dalam keadaan tenang seperti ini guys. Look at that, dia sangat tenang banget. Ini butuh berulang kali ya guys, jadi perlu luangin waktu. Oke kalau gitu kita langsung aja, ini dia caranya. Kita mau tes Ciro, kita mau latih lagi Ciro apakah dia di dalam kandang bisa tenang atau enggak. Dia takut. Yonya sit, stay. Stay. Kalau dia diam kasih. Tari aku tutup kupingnya dulu biar nggak ada kilat, jadi dia nggak takut. Stay Cilo. Stay. Kalau Ilo diam, Ilo ntar dikasih lagi. Diam. Jadi biar dia, oh gue dikasih di dalam kandang, gue dikasih semen. Enak katanya. Okay. Stay. Enak. Okay. Sit. Jadi seperti ini guys, kalau dia tenang kita kasih sit. Reward. Okay. Coba kalau misalkan dia tenang. Kalau dia nyeruduk keluar jangan. Enggak. Nah, coba kita lihat dia mau keluar nggak. Oh no. Oh jangan dulu sampai dia stay santai. Sit good boy. Sit. Padahal pintunya nggak dikunci guys, tapi dia tahu dia harus tenang di dalam kandang. Kalau dia tenang dia akan dapat reward ya. Kalau enggak ini. No Ciro, no, makan yang baru saja.
Oke, sit, kiranya sit. 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 Coba. Masih nyeruduk, jangan sampai dia santai di dalam kandang. Oke, tenang, nanti ayo bukain ya. Oke guys, jadi pertama kali kita waktu dia baru datang 2 hari, dia udah pernah belajar ini dan dia santai banget di dalam. Tapi sekarang kita coba lagi, ternyata dia udah keenakan di luar karena selama ini kita deketin kandangnya pun gak pernah dikunci dan dibuka terus posisinya. Jadi sekarang kita mau coba lagi, apakah dia masih ingat latihan ini. Jadi kita mau coba lagi dia untuk tenang dalam kandang. Ikutin terus. Jangan, jangan, dia lagi kayak gitu. Iyonya stay dulu. Sit. Iyo sit. Dan stay. Iyonya sit. Iyonya sit. Lalu stay. Sit dulu sayang. Ayo sit. Minta tolong gitu ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya Allah. Tunggu dia tenang duluan. Jangan kayak gitu. Tunggu tenang dulu dia. Sampai dia santai, sit, baru kamu kasih. Kira sit dulu ya. Sit duluan, jangan dibiasain gitu. Nanti dia besok-besok jadinya dia dalam keadaan apapun dia akan minta makan suka-suka dia, jangan. Jadi tunggu dia, sit dulu. Ionya sit dulu. Ayo sit. Ciro sit. Sit dulu. Sit. Sit dulu. Good boy, now. No, sit dulu. Ayo sit dulu. Sit. Ayo sit dulu. Sit. Sit. Nah, dia udah tenang kan? Udah tenang. Oke guys, jadi gitu ya guys. Tunggu dia santai dulu. Dia nggak mau keluar di dalam kandang dan dia udah ready santai. Sambil kita buka pintunya pelan-pelan, kita akan latih dia untuk lebih santai lagi di dalam kandang supaya dia nggak berisik dan dia santai di dalam kandang. Jadi harus sabar nih, trik kayak begini. Latih ini berkali-kali sampai dia tenang. Sebenarnya dalam sehari pun bisa gitu, asalkan kita mau ngeluangin waktu ya. Kita coba lagi, dia sampai santai. Ini kan dia udah sit ya posisinya. Lalu bikin dia sampai lebih tenang lagi. Karena dia pasti akan mengerti, oh ternyata kalau lagi tenang, gue pun bisa dapat makanan kok, gue gak dihukum gitu. Gue cuma disuruh tenang, artinya gue bisa lebih santai dan gue bisa dapat makanan setelah ini gitu. Jadi ini tujuannya gak buruk ya guys, cuma bikin dia supaya dia bisa lebih tenang gitu. Jadi nggak selalu ngegonggong kayak urakan kali ya. Kayak gitu ya, jangan barbar maksudnya. Oke. Good. Good job, Cira. Good boy. Iya. Good boy. Ya, good boy, aja. Sayang. Harus pede. Good boy. Nah, pelan-pelan kasih makanannya, tapi sambil dibuka pintunya. Sebenarnya dia tuh sering kayak gini ya, dibuka pintunya pun dia suka di dalam kandang tidur-tiduran begini sendiri aja gitu, selonjoran sendiri begini, padahal areanya lumayan gede dan dia bisa kemana aja dan kita nggak pernah ngurung dia di kandang gitu. Dia tuh setiap hari selalu dibebasin. Jadi kita cuma pengen ngelatih dia untuk yang kedua kali, karena kan ini umurnya 5 bulan. Waktu dia pertama datang ke sini tuh umurnya masih 2,5 bulan.
Jadi udah 2 bulan nih dia di sini. Kita pengen tahu dia masih tenang atau enggak dalam kandang, dan ternyata dia tenang banget, guys. Gitu. Jadi tipsnya ini bisa dicoba berulang-ulang. Sebenarnya dalam sehari pun bisa kok ini, asalkan kalian mau rutin ngajarin aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau Ciro paling awal-awal aja ya, karena dia merasa kenapa nih tiba-tiba gue dimasukin dalam kandang gitu. Tapi lama-lama dia ngerti, oh ini cuma latihan gitu. Dan dia akan terang sendiri, guys, kayak gini. Walaupun pintunya dibuka pun dia nggak mau keluar. Dia tahu kalau ini latihan ya, Ciro ya. Good boy. Good boy, stay ya. Good, stay. Good. Good. Oke, guys, segitu dulu. Oke, guys, jadi kayak gitu ya kalau kita mau ngelatih. Dan sebenarnya Ciro ini gak pernah ditaruh di kandang. Even kandangnya itu ada di kamarnya dia kayak gitu ya. Nah, tadi kita latih dia di sana. Itu kandangnya lumayan besar buat dia. Gak terlalu besar sih, sedeng lah gitu. Tapi kamarnya itu kelihatannya kecil tapi agak luas gitu. Ini buat dia tidur aja. Dan kandangnya itu kalau malam kita fungsikan untuk dia pup atau pipis kalau malam. Karena kan gak mungkin ke toilet, dia gak mungkin kemana-mana gitu. Oke, jadi kayak gitu, guys. Dan kita sehari-harinya itu gak pernah ngurung Ciro di sana. Jadi kalau bangun tidur itu pagi-pagi dia cuma tidur paling sampai jam 7 pagi. Dia langsung bangunin kita dan dia kita keluarin. Mulai start dari jam 7 pagi. Nah, kayak gini jadi dia bebas kemana aja. Kita tuh gak pernah hukum dia, gak pernah maksa dia harus di kandang. Mau kita lagi ngapain pun, kenapa? Karena dia udah cukup mengerti kalau kita lagi ngerjain sesuatu gak bisa diganggu, dia akan diam. Gitu. Ciro, hai. Jadi Ciro itu sebenarnya kalau bisa dibilang sih Ciro ini udah terlatih sih ya. Gitu. Oke, guys, jadi segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di share kalau perlu. Dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari kita untuk video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Ciro. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards